kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungannya kita buat, jangan takut, juru selamat sudah datang. Saya yakin kita semua yang hadir di sini, apakah seperti saya yang sudah dua kali pensiun, apakah yang belum pensiun, apakah yang sudah tiga kali mungkin pensiun, kadang akan pensiun, pasti pernah merasa takut. Takut karena berbagai-bagai macam masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah keluarga, dan banyak hal yang lain membuat kita takut. Bahkan yang membuat kita takut itu kadang-kadang di luar kekuatan kita untuk mengatasinya. Di luar kekuatan kita, di luar jangkauan kita, kita seperti menyerah. Pertolongan bantuan kepada kita. Kalau saat kita di dalam keputusasaan, di dalam pergumulan yang luar biasa, tiba-tiba ada seseorang menawarkan untuk menolong kita, bagaimana reaksi kita? Apa kita menolak? Saya pikir tidak. Dengan sukacita kita akan menyambut, bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan, karena tiba-tiba ada datang pertolongan kepada kita. Dan itu adalah berita sukacita. Karena itu tadi dikatakan, para malaikat itu datang berkata, jangan takut, karena aku datang memberikan kabar sukacita. Dan Natal adalah kabar sukacita. Natal adalah berita sukacita, berita pendamaian. Tidak ada permusuhan di dalam Natal. Yang bermusuh harus berdamai. Allah telah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Allah telah datang dalam rupa manusia, dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang jadi? Memuji, memuliakan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan. Dan seharusnya juga demikian kita yang berpesta Natal malam hari ini. Setiap pribadi kita yang ada di sini menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa? Allah telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itulah kita syukuri. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Yesus yang lahir itu bertumbuh dan terus melaksanakan rencana keselamatan dari Allah Bapa. Dan puncaknya dia harus mati di kayu salib di Golgota. 1 Petrus 2:24 dikatakan, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa-dosa kita, tidak tahu besarnya dosa kita. Setiap hari pun kita jatuh di dalam dosa. Keinginan kita untuk berbuat baik, tapi kelakuan kita melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita tidak langsung menghukum. Tuhan selalu memanggil kita, datanglah kepada aku, hai kamu yang sudah berbeban berat. Aku akan memberikan, menyelamatkan engkau. Yesus telah menyelamatkan kita. Kalau tadinya kita memikul dosa kita, upah kita harus kematian. Sekarang dia ada menawarkan kepada kita, aku telah memikul dosamu di dalam tubuhku di kayu salib. Kalau seperti ini contohnya, ini dosa tadinya dosa saya. Lalu sekarang datang Yesus Kristus, misalnya dibaratkan istri saya, lalu saya kasihkan begitu. Sekarang pada siapa bebannya? Dia jadi ya. Itulah dilakukan kepada Yesus. Para siapa percaya? Beroleh hidup yang kekal. Kami telah percaya kepada Yesus Kristus. Kami telah menerima anugerah hidup kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai hadiah Natal bagi kita di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya panggilnya Opung karena mama saya ngurusin itu Opung. Bawa seluruh hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada malam ini dengan menyanyikan lagu Mama Kudus.
Kami masyarakat Indonesia di Kota Wina, Austria mengucapkan selamat. Selamat Natal Baru. Sayuli rupamu.
kasih yang surgawi merangkumi kami.